Anda penikmat kopi, mungkin Anda harus datang ke sebuah acara yang digelar oleh Koperasi Komunitas Kopi Indonesia dalam acara yang bertajuk The Indonesia Coffee Expo 2018 yang berlangsung di Blok M Square, Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut dalam rangka membuka cakrawala dan cara pandang para pengunjung dan peserta terhadap keanekaragaman perkopian Indonesia, serta potensi bisnisnya yang besar. Dengan mengambil tema saat kerja untuk kopi Indonesia, ini merupakan tantangan bagi semua pihak, terutama komunitas kopi Indonesia, tentang bagaimana kopi Nusantara unggul di pasar global dan memenangkan persaingan dengan negara lain. Hal tersebut dikarenakan kopi Indonesia merupakan salah satu komoditas potensial mendunia, namun masih menduduki peringkat 4 setelah negara Brazil, Kolombia, dan Vietnam. Komoditas kopi Nusantara diharapkan menjadi produk kreatif dan digabungkan dengan pariwisata yang sama-sama produk kreatif. Kegiatan yang didukung Kementerian Pariwisata ini menempatkan kopi bagian dari kuliner Nusantara dan menjadikan sebagai minuman nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.